teman-teman Superbook, perkenalkan nama aku Jordan Emmanuel Petuai, umurku 9 tahun, aku dari GPDI Bukit Timun Kota Pipa. Aku ingin menceritakan aku saat disertai Tuhan. Kisah pertamaku saat aku berlibur ke Manado. Pada saat itu kami menaiki pesawat kecil. Saat kami sudah di atas bandara kota Manado, pesawatnya berputar 2 kali dan tiba-tiba cuacanya menjadi sangat buruk. Lalu aku bertanya kepada mamaku, "Ma, apakah kita akan baik-baik saja?" Lalu mamaku menjawab, "Kita akan baik-baik saja karena Tuhan selalu mendampingi kita." Lalu mamaku juga menyuruhku dan adikku dan papaku berdoa. Lalu saat aku berdoa dan pas sekali saat aku mengaminkannya, pesawatnya turun dengan selamat. Itu kisahku yang pertama, teman-teman. Kisahku yang kedua adalah saat aku masih di Ternate. Teman-teman tahu tidak Ternate itu di mana? Ya benar, Ternate itu di kaki Gunung Gamalama. Pada saat itu terjadi gempa pada malam hari dan berpotensi tsunami. Pada saat itu, aku dan keluargaku cuma tertidur lelap. Lalu, karena guncangan gempanya sangat kuat, mamaku dan papaku terbangun dan langsung melakukan tindakan siaga. Mama papaku mempacking barang-barang yang penting dan memakaikan aku dan adikku kaos kaki dan jaket. Karena mamaku sangat panik. Lalu pada saat keesokan harinya, pagi harinya, kami semua sangat bersyukur karena tsunami-nya tidak terjadi dan gempanya sudah selesai. Dan mamaku suruh berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Itu kisahku yang kedua, teman-teman. Kisah ketigaku saat aku di Kupang. Pada saat aku di Kupang, ada terjadinya badai seroja. Lalu 2 atap di belakang rumahku copot. Lalu di belakang rumahku banjir. Meskipun banjir, mamaku papaku tidak menyerah untuk memasang ember. Lalu pada saat paginya, kami semua bersyukur dan berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ingat teman-teman, Tuhan kita lebih besar dari apapun. Tidak usah takut teman-teman, meskipun ada bencana alam dan lain-lainnya. Karena Tuhan kita lebih besar dari segalanya, tertulis dalam Mazmur pasal 28 ayat 6-9. Tuhan menjawab doaku, Tuhan kekuatanku, Tuhan menyelamatkanku. Haleluya!